ada boat-boat atau ada kapal-kapal. Assalamualaikum teman-teman. Hai guys, di video kali ini saya berada di Kampung Gapang nih teman-teman. Ini teman-teman tempatnya di apa namanya, di Kampung Gapang. Coba lihat ke depan teman-teman, gimana apa tuh namanya laut di Kampung Gapang ini. Oke, bisa dilihat teman-teman gimana lautnya. Iya. Di sana teman-teman itu yang pulau yang pisah sama daratan itu namanya Pulau Rubia. Pulau Rubia itu berdekatan juga sama Pantai Gapang dan Pantai Ibu. Iya. Nanti saya akan pergi ke Pantai Ibu sih teman-teman. Oke. Sebelum kita pergi ke Pantai Ibu, kita lihat-lihat dulu teman-teman keadaan di sekitar Pantai Gapang. Keadaannya hujan teman-teman, mendung. Saya rasa cukup ya teman-teman, kita keliling-keliling di sekitar Pantai Gapang ini. Oke, kita langsung saja menuju ke Pantai Ibu. A few moments later. Oke teman-teman, sekarang saya udah berada di Kampung Ibu teman-teman. Teman-teman, ada boat-boat atau ada kapal-kapal, dan di sana ada apa tuh namanya, Pulau Rubia. Jadi inilah teman-teman apa tuh keadaan di keindahan di Pantai Ibu. Kita akan lihat-lihat di sekitar di lokasi Pantai Ibu ini teman-teman. Sini ada kapal teman-teman. Sana tempat parkiran kendaraan ya teman-teman, mobil lah, sepeda motor sana. Dan ada penginapan dan juga ada masjid dan ada juga rumah-rumah penduduk sekitar teman-teman. Dan lumayan juga nih tempat nih, pelancong atau wisatawan dari lokal maupun dari mancanegara teman-teman. Di Pantai Ibu nih itu ada anak-anak yang sedang mandi laut teman-teman. Yang pulau sana tuh kan adalah Pulau Rupiah. Yang apa tuh itu yang sana tuh. Sana ada jembatan lagi teman-teman. Kita akan ke sana teman-teman, ke jembatan sana. Kita akan lihat ada apa sih itu. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad never. Indah sekali teman-teman lautnya. Lautnya yang biru, sangat jernih dan indah. Seperti inilah teman-teman pada keindahan di Pantai Ibu teman-teman. Ini adalah boat untuk kita bisa menyeberang ke Pulau Rubia sana teman-teman. Tarif yang dikenakan kalau kita mau nyeberang ke sana per orangnya, saya ada tanya juga sama penduduk sekitar sini, mereka bilang harga per orangnya 100.000. Jadi kalau teman-teman mau ke Sabang, khususnya mau pergi ke nyeberang ke Pulau Rubia sana, teman-teman harus minimal ngajak lah teman-teman supaya biayanya agak lebih murah kan. Iya. Apa ini? Ikan apa tuh, Dek? Ikan lebim. Lebim. Lebim eh mano, Bang? Lebim eh mano? Lebim eh mano? Oh my god! Wow! Aku ini nunggu lagi. Nunggu lagi. Lebim mano! Aja! Oke,
baiklah teman-teman, saya rasa cukup segini dulu ya teman-teman video kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen videonya di bawah ini. Dan jangan lupa hidupkan tanda lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan saat saya mengupload video baru lagi. Saya akhiri lebih kurang, apabila saya ada khilaf ataupun salah kata, mohon maaf ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.